Hai guys, balik lagi sama aku, Shani Chen Budiman. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup karakter lagi. Nah, aku mau bikin makeup karakter tengkorak gitu. Tapi aku bikin itu cuma setengahnya aja. Kalian penasaran kan? Stay tune terus ya guys. And sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Okur? Langsung aja aku pakai setting spray dari Pixi. Sebelum make up kita pakai ini dulu, dan aku juga udah cuci muka. Buat kalian yang belum cuci muka dulu ya guys biar hasilnya fresh. Langsung kita semprot. Lanjut. Abis itu aku langsung pakai foundation dari Sariayu. Nah, maaf banget ya guys, ini gak ada labelnya soalnya pas waktu unboxing make up termurah di pasar itu, pas aku buka labelnya malah kebuka semua. Jadinya telanjang gini. Ya, nggak apa-apalah ya, guys. Langsung aja kita pakai. Ini warnanya itu kuning langsat. Terus kita totol-totol ke muka. Sumpah sih ini wanginya enak banget. Gak lupa juga kita totol-totol ke leher. Biar nggak belang kayak toke. Kan nggak lucu kalau belang. Ya nggak? Langsung kita blend pakai beauty blender. Oh ya guys, maaf ya kalau ada suara hujan karena ya emang di luar lagi hujan. Ya gak bisa disamarin gitu. Lanjut, aku pakai bedak tabur dari Sari Ayu yang warnanya kuning langsat juga. Langsung aja aku mau garisin gitu. Jadi aku garisin ini pakai face painting dari Viva yang warna putih dan kuas yang kayak gini. Kita garisinnya setengah gitu loh guys, setengah muka. Abis ini kita langsung kasih latar warnanya itu warna putih. Langsung aja kita warnain warna putih. Kayak pakai masker bengkoang jadi ya. Nah, jadi segini dulu. Lanjut, aku mau warnain hitam di matanya ini. Seakan-akan kan tengkorak gimana ya? Pokoknya gitu dah. Nah, habis itu aku pakai face painting yang warna hitam buat di bagian matanya.
Habis hitamin mata, kita hitamin di bagian hidungnya. Lanjut, kita hitamin bagian bibir setengahnya gitu. Soalnya kita kan mau bikin kayak gigi-giginya gimana gitu. Lanjut, aku mau ngalis pakai pensil alis dari Pons yang warna hitam. Sebelum ngalis, kita seperti biasa rapihin alisnya dulu biar nggak belentang-belentong gitu. Abis dirapihin, langsung aja kita ngalis. Ikutin sama alis kita. Abis ngalis, aku pakai eyeshadow dari Pupil yang warna gold gitu. Terus di mix sama warna yang merah gini. Gak lupa juga aku mau kasih warna hitam buat di bawah matanya. Eyeshadow dari Bovey Cosmetics. Lanjut, abis itu aku pakai blush on dari Any Lady. Lanjut, habis itu aku pakai lipstick dari Madame G yang shade-nya itu 507. Lanjut, kita ombre pakai lip tint dari Sashimi yang nomor 1 warna merah. Dan yang terakhir, aku mau pakai highlighter dari My Creed. Langsung aja kita pakai highlighternya. Nah guys, jadi ini looks-nya kurang lebihnya kayak gini. Dan abis itu kita langsung finishing. Kalau ada yang kurang-kurang tinggal ditambahin. Kalau ada yang kurang rapih tinggal dirapihin. Okur. Oke guys, jadi segitu dulu video tutorial makeup dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan maaf juga kalau ada salah-salah kata, karena di sini juga aku masih belajar makeup karakter. Nah, buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notification-nya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Plus, share ke teman-teman kalian. Okur? Oh ya guys, aku juga udah mulai acara giveaway-nya. Kalian bisa like di Instagram aku @shenichahinbudiman_. Okur? Nah, segitu dulu ya guys video dari aku. Thanks for watching. Bye!